saudara, apa kabar? Senang rasanya berjumpa dengan saudara lewat sapaan gembala kita. Perkenalkan, nama saya Pendeta Emeritus Antoinette Engelin Winata dari GKI Jalan Gunung Sari 4, nomor 8, Jakarta. Tema kita hari ini adalah antara Yerusalem dan Emmaus, yang terambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saudara dapat pembacanya nanti. Saudara, bacaan kita mengisahkan perjalanan dua murid Yesus yang ingin pulang ke kampung mereka di Emmaus. Bagaimana suasana hati mereka saat itu? Dikatakan dan disaksikan bahwa hati mereka muram ketika mereka berjalan dengan Tuhan. Mereka masih diliputi kebimbangan antara percaya atau tidak. Maka mereka membawa kekecewaan mereka dan memilih untuk pulang kampung. Mereka membawa semua perubahan. Asa yang melambung tinggi terhadap Yesus, bahwa ia akan menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan umat Yahudi dari tekanan orang Romawi, hancur sudah ketika mereka melihat harapannya tergantung di kayu salib. Pupus sudah harapan mereka. Belum lagi mereka bersedih karena kepergian Yesus. Murid-murid dikejutkan dengan berita bahwa Yesus hidup. Teman-temannya tidak menemukan Yesus. Mereka hanya bertemu dengan dua orang berpakaian putih yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Ia hidup. Ia tidak ada di sini. Sensasi apa lagi ini? Maka dua murid ini memilih pulang kampung, membawa kegalauan hati. Dan mereka pun pulang kampung yang hanya berjarak 11 km atau 7 mil dari Yerusalem. Disinilah dalam perjalanan pulang. Mereka bercakap-cakap tentang semua yang terjadi dalam hidup mereka. Akhir-akhir. Begitu asiknya mereka bercakap. Sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa Yesus telah hadir dalam perjalanan menuju Emmaus. Disaksikan bahwa mata mereka seolah tertutup, ada yang menghalangi, sampai mereka tidak mengenal Yesus. Saudara, bukankah kita juga sering mengalami peristiwa seperti ini? Ketika kita punya masalah, ketika hati kita penuh dengan pergumulan, ketika kita dalam kekacauan dan kebimbangan serta keraguan, maka seringkali kita hanya berpusat pada masalah kita saja. Sampai-sampai kita melupakan bahwa Tuhan selalu ada mendampingi kita dalam menghadapi masalah. Kita lupa bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri dalam menghadapi perjalanan. Dua murid Tuhan tadi berjalan dengan hati yang mudah, dengan muram, dengan sedih, karena mereka salah menduga. Mereka sedih karena pengharapan mereka yang ditaruh pada Yesus nampaknya akan segera berakhir dengan kematian. Saudara, bukan murid Yesus saja yang menghadapi masalah kekecewaan. Kita pun dapat menghadapinya. Kalau murid-murid mengundang Yesus datang dan singgah, walaupun dengan alasan hari sudah hampir malam, apa yang kita lakukan ketika kita dalam hati kita
baru sesudah Yesus mengucap syukur dan berdoa serta membagikan roti, mereka menyadari bahwa itulah Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka dari Yerusalem ke Emmaus. Antara Yerusalem dan Emmaus, masalah, pergumulan hidup, kesedihan, keraguan akan pertolongan Tuhan seringkali melingkupi. Terkadang kita lupa bahwa sehebat apapun pergumulan kita, sedahsyat apapun permasalahan kita, kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah. God is greater than any problem I have. Cuma kadang kita ditutupi mata hati kita untuk menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita terasa terlalu. Nah, saudara-saudara, berjalanlah bersama Yesus dengan Dia di hati. Maka tidak akan pernah berjalan sendiri. Amin.